sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Harap kalian dalam keadaan sehat dan masih tetap bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan juga masih tetap bisa bersemangat untuk bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, ada baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kelancaran dalam proses belajar mengajar kita. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas materi yang berkaitan tentang kritik dan jenis-jenis kritik karya seni rupa. Nah, adapun pertemuan minggu lalu kita membahas tentang materi penggambar bentuk. Nah, untuk sekarang materi kita yaitu melanjutkan materi minggu lalu yaitu tentang menggambar bentuk. Nah, di sini kalian sudah membuat langkah atau tahap dasar ya dalam membuat gambar bentuk. Nah, adapun gambar bentuk yaitu merupakan kegiatan menggambar ya, kegiatan menggambar objek atau benda yang sering kita jumpai. Jadi benda-benda yang seperti itu termasuk ke dalam jenis gambar bentuk. Nah, adapun tujuan dari menggambar bentuk yaitu melatih kepekaan kita terhadap benda atau objek yang ingin kita buat berdasarkan bentuk, tekstur, dan gelap terang cahayanya. Nah, langsung saja untuk melihat kelanjutan dari materi video pembelajarannya, langsung sama-sama kita lihat pada video pembelajaran berikut ini. Nah, selesai. Untuk tahap selanjutnya kita mau arsir. Nah, arsiran ini saya menggunakan pensil 8B merek Staedtler yang lebih hitam. Ya. Jadi kita cari bagian yang gelapnya dulu, bagian-bagian yang tidak kena cahaya. Ini bagian di bawah tidak kena cahaya, berarti yang paling hitam ya. Nah, selanjutnya kita buat semakin ke atas itu semakin terang. Nah, semakin dapat cahayanya ya. Nah, ini bagian yang melengkungnya yang sudah kepecet. Jadi ada gelombangnya, ada yang bagian yang gelap, ada yang bagian terang. Seperti ini. Oke, nah untuk bagian ini sudah bersiap ya. Nah, selanjutnya ini bagian yang bagiannya kita kasih gerigi-geriginya seperti ini. Bagian tutupnya sama ya, untuk bagian yang bawah itu yang tidak kena cahaya. Nah, ini ada yang bentuknya seperti ini. Lalu ada yang paling gelap yang di dalamnya tidak kena cahaya. Nah, ini kita buat garis-garis. Nah, objeknya tadi ada garis-garis seperti ini. Oke, selanjutnya tinta snowman. Nah, tinta snowman ini karena hitam dia lebih banyak ke hitam, jadi kita buat hitamnya lebih banyak. Kita ngambil bagian gelapnya di sebelah kanan, bagian terang sebelah kanan. Selesai ini. Nah, oke. Untuk tahap selanjutnya yaitu bagian, nah setiap yang gelapnya kita kasih tanda ya, bagian yang tidak kena cahaya. Lalu untuk bagian tutupnya juga sama, ambil yang kita buat, ambil dari sebelah kiri dulu yang gelap. Setelah selesai baru kita buat garis-garis. Garis-garis seperti ini. Oke. Setelah selesai baru kita bagian atasnya ada yang tidak cahaya, kita arsir. Oke, untuk bayangannya seperti ini aja, nggak usah terlalu hitam kali. Nah, untuk lebih detail bisa buat lebih detail lagi. Nah, sekarang kita mau coba yang lebih detailnya yaitu membuat nama mereknya. Ini mereknya Snowman, tidak kelihatan semua. Nah, coba dari sini kita lihat ukurannya. Nah, ini melengkung.
selesai. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami bagaimana proses dalam membuat gambar bentuk tersebut. Ya, adapun kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu menggambar bentuk itu merupakan suatu proses dalam menggambar, yaitu menggambar dengan memindahkan wujud atau bentuk benda yang kita lihat langsung dalam kegiatan menggambar. Dan pesan Bapak yang tidak pernah bosan-bosannya Bapak sampaikan kepada kalian yaitu tetaplah jaga kesehatan dan hindarilah suasana keramaian serta patuhilah protokol-protokol kesehatan. Dan akhir kata Bapak ucapkan semangat pagi.